kita sudah susah-susah aja melawan mobil ini, menghancurkannya. Hilang semua. Cuma dikasih sampah kayak begitu. Ampun, cuma 5.000 doang. Masih dong. 20.000 kayak atau berapa kayak. Habis, guys. Selamat datang di channel gue, Zahirun Man. Kali ini kita bakal lanjutin Gaten lagi, episode Gaten. Jadi gue udah skip beberapa level dan juga boss, jadi kalian gak usah liatin gue pertarungan boss-boss tersebut. Kita bakal langsung saja masuk ke game Gatennya. Nah, kita bakal main ke Gaten. Jadi baik yang nanya kapan gue kasih tutorial terhadap game PS2 di Damon PS2, yang pertama tipsnya itu kalian harus punya HP yang RAM itu gede banget. Kalau misalkan kalian mau download game PS2 harus punya HP yang RAM itu bener-bener gede banget. Jadi gua udah lanjutin sampai sini, sampai melawan bos yang 3 orang. Jadi ada 3 orang yang kalau gak salah gua itu yang 2 kan, ada 3 orang. Yang pertama itu tinggi, terus membawa kayak apa ya, bumerang besar. Terus yang satu lagi badannya besar kan, terus bawa, bukan bawa sih, badannya gede aja gitu, keker, banyak ototnya. Jadi yang terakhir itu, nah yang ini cewek ini nih, walang lah tadi yang terakhir cewek kayak begini nih. Bentar guys. Jadi gue udah beli beberapa combo. Mungkin combo ini harusnya, sorry. Ya, sudah sepertinya sudah kalah. Kita akan tunggu cutscene-nya. Usah. Cutscene-nya, menurut gue cutscene kurang penting ya. Ya, bagi kalian yang mau nanya kenapa gue skip cutscene-cutscene, karena itu gue gak penting juga kacin. Lanjut ayo guys. Kita ke... lanjut aja lah. Kita gak dulu ya kan, kita gak peduli sama darah kita. Handgun lagi, gathan kita sama ini nih, orcio lebih satu lagi. Ini kita akan melawan, ini kayaknya robot deh. Ini ngerobot guys nih. Kalau kita attack mereka atau kita serang, mereka bakal ngeluarin listrik. Nah, mantap. Oke guys, langsung kita tinju dulu ini. Kita berikan mereka pelajaran. Yes. Sulul, aduh, nggak bisa kena. Jangan kau ini dulu. Tendang dulu. Syah. Ini gua males aja pakai gathan. Karena bukan males sih, enggak. Itu bar gathan kita enggak penuh, belum pernah itu. Aduh, bentar. Bentar guys. Saya mencari ini dulu nih. Kita akan bermain dengan cara yang tidak biasa. Kita akan cari buka-buka box dulu. Kita akan mainnya cari yang mana aja lah. Lembar-bar juga. Nah ini nih, kalau buy one, wow, berani sekali saya. Sekali nih, lagi 3 tendangan. Syah. Apakah bisa, apa nih kalau buat gini nih? Ini apa, barero kick ya? Oh iya. Kena dia. Oke. Okay. Bakal langsung, wih, ya, apa? Wih, ya, tuh, nih. Ya, rastaka ini tendangan saya. Waduh, kok kayak begini sudah. Juga sorry kalau memang agak patah-patah ini. Jadi sorry juga kalau lagi patah-patah ini, karena mungkin ya karena terlalu berdari yang gak kuat. Iya. Nah, kayak begini. Mundur lagi, aduh salah. Tadi gue mau nunggu ini nih.
Tenang dulu, ayo tenang dulu, tenang dulu. Santai, santai. Ya Allah, Syak. Kita keluarkan combo kita. Kotak, 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 kotak terus. Ya, tekan kotak-kotak terus ya. Iya, kita ke mundur dulu, mundur sebentar. Aduh, ini gak bisa ya kalau segitiga ini mundur dulu, terus mundur tenang lagi. Segitiga ini aku sih bisa untuk menghindar segitiga ya. Ketiga ini bisa menghindar sama bisa nyerang kalau ketiga yang ada combo yang itu tuh combo kita yang barusan gua pakain atau yang barusan gua ambil bukan ya, yang barusan gua beli ya. Ah, alhamdulillah kita dapat orbs lagi yang kartu kuning kita dapat orbs last orbs orbs ambil dulu orbs orbs lagi orbs ya kartu kuning. Iya, mundur kan tendangan kita. Wush, jauh banget nih. Charge dulu, charge. Aduh, duh, 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 salah, salah, salah. Ya kita, siapa? Itu kita bakal bermain game PES lagi. Dan by the way, gue juga udah berencana kalau misalkan ini game udah tamat, gue bakal main dari awal lagi. Siapa yang setuju? Ayo, hah? Siapa yang setuju? Ayo. Gue bakal main dari awal lagi kalau misalkan game ini udah tamat, ayo. Pokoknya kita bakal ke sana dulu nih. Ya, ke sini dulu. Cek. Yus. Dan itu akan terbuka. Wis. Kenapa gak mau lompat aja sih? Kan bisa ya. Tahu ku lompatannya tinggi juga. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga jangan lupa follow Instagram gua Zahiron Man. Oke. Okay. Oh my god. Iya iya iya. Saya tahu ya, ya. Ini. Gua tahu, gua tahu, gua tahu. Kita akan setahu gua ini kita harus ambil ya. Mungkin kita akan lempar ke sini. Mungkin. Rusakan ini. Syah, hancur enggak tuh? Wis enggak hancur dong. Cepet 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 buka 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 buka. Iya iya. Aduh, itu tuh. Sakit banget damage-nya. Apa itu? Ini apa ini? Bisa hancur enggak sih? Waduh. Ini kita kalangin aja nih. Yang ini nih, yang ini yang ini yang ini. Cek. Yes, 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 yes. Mundur, mundur, mundur. Saya harus mundur. Ya, elah kepala menghindar kita. Mundur, wes. Ya. Mundur dulu guys, mundur, mundur, mundur. Saya takut nanti kita mati sana. Kalau sana itu berbahaya ya. Di depan itu berbahaya. Di sini nih ya. Lalu kita langsung melakukan tendangan, mundur. Tendang, aduh enggak bisa ya, ternyata ya. Kalian bisa. Ya kan aku kan tinjuan penyerangan. Ya, 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 ya. Ya. Kita akan melakukan perlawanan kepada mereka. Mundur dulu. Tendang lagi. Aduh, duh, 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 duh. Nah. Kita akan pakai cara dan nah, banyak box tuh kita pakai box-boxnya aja kali ya. Ya. Box-boxnya karena menurutku enggak penting, jadi kita bakal pakai aja nih. Untuk melawan mereka si robot. Aduh, gak kena. Menghindar saja kita. Nah, dapat nih. Kena ini nih. Biar terjebak. Aduh. Tapi dia manggil teman-temannya dong. Manggil lagi. Salah ngomong. Nah. Kalau kayak begini, guys. Gua bakal pakai yang ini saja. Karena hanya membuang satu orb. Menggunakan satu orb. Bukan membuang sih, menggunakan satu orb saja. Keduanya terpental tinggi. Iya. Dan kenapa bagi yang nanya kenapa gua mainnya enggak pakai musik karena gua enggak suka sih. Gua kalau musiknya ini di handphone gua ini itulah. Ya begitu. Ya kresek-kresek gimana jadi bukan musik asli. Ini kita akan lakukan terus. Kita akan
ini yang terakhir dari kita akan bermain-main sedikit dengan dia. Kita akan mengecek-ngeceknya. Nah. Kalau storm ini berhasil, kita bakal apa yang harus dipencet? Saya nggak tahu. Dan L3 atau ini nih mulut itu ada orang lagi tarawih mungkin ya, karena lagi bulan puasa ini. Waduh. Nih makan nih ha. Berani-beraninya ya kamu. Ya, itu nggak bisa. Ini kok nggak bisa sih nih. Ini yang tadi. Ini udah. Bukan yang ini ya ampun. Kok lupa ya yang itu udah. Aduh, rasanya enggak loh. Ini kok nggak bisa nih, aneh nih. Nah, terus kita mundur. Mundur dulu ya, karena kita mundur. Mundur. Fish. Sedikit lagi. Datang lagi tuh 3 orang. Waduh, 3 orang yang datang, guys. Datang 3 orang. Langsung saja kita serang. Gak bisa didiamin nih. Kasih didiamin lagi gak bisa. Dibiarkan ini ya kan. Ah. Sepertinya tuh yang lagi terbaring tuh juga kena kayaknya. Ya, yes. Mereka semua kena. Kena jurus kita. Jadi kata semuanya kena. Jadi kembang api. Jadi fireworks. Ya apa sih namanya? Ya itulah pokoknya kembang api lah. Kembang api. Kita kena dulu guys, kesini guys. Buruan guys. Takut gua nih. Ah iya, mantap lah. Udah kebuka, mantap tuh. Sekarang kita mundur, insya Alhamdulillah. Ini saat gua melawan Shannon, ini gua melawan yang cewek-cewek yang tadi itu ya. Kalau pakai yang siap-siapan si Shannon itu, karena kita nggak mau. Nanti kita bakal Shannon lagi sih. Di sini apakah kita akan melawan si Elvis? Kayaknya iya, mungkin iya. Kalau gua si Elvis bakal muncul 2 kali nih. Bakal ada 2 kali ke si Shannon. Jadi biar kita nggak ngulangnya jauh-jauh banget, kita sep-sep lagi. Pokoknya gua takut, ya kan kita mati lagi. Gua bakal kesini, oh yes, ada challenge. Challenge. Iya, saya akan menerima challenge-mu. Ya Allah, nggak bisa dong. Nah, mantep nih, of course. Yes, of course. Of course ada ya. Apa nih kita harus ngapain nih? Ini sudah di car before time runs. Oh my god, kita harus ngancurin mobil dong. Ya oke. Ya terus ada gitu aja. Gak ada macet sama. Oh untuk mungkin kita sendiri aja nih ya. Besar sendiri saja saya takut soalnya yang lain nih, bukan? Bener kan? Banyak kan? Kita akan hancurin mobilnya aja nih. Mobil aja nih kita hancurin nih. Syak. Mundur dulu. Soalnya kita tendang. Syak. Nah, dia juga akan menjalani penyerang kita. Nah lo biar gak kelamaan kita pakai R1 nggak bisa ya. Ada gua kirain kita bisa pakai R1. Ternyata tidak bisa. Wah parah. Yang mana ya itu aja tuh. Aduh ya ampun. Kita ke lari. Saya mau lari. Ini kenapa ada ini nih pukulat ini nih. Aduh. Diserang pukulat saya. Bapak pegulat ya. Ya pegulat guys. Aduh. Kita bakal pakai yang ini aja nih. Lo kamu pegulat coba hentikan ini. Kita tidak bisa menghentikan ini guys. Saya nggak tahu cara ganti ini gimana. Kok lama-lama gitu tuh nih.
banget ya, bener bener. Mungkin bagi yang ada tips biar gak kesek-kesek itu, boleh komen. Gue bakal pakai musik yang itu kali ya. Terus kita pakai apa sih? Ntar dulu kita nih guys. Gue gak suka nih lagi kayak begini tiba-tiba. Apa kita di gak di itu mereka sendiri. Oh selesai Christmas yang itu ya. Aduh parah nih Christmas. Makan nih ha. Kita fokus aja keluar-keluar ini. Ya mundur dulu mundur. Baru kita ini kapten ya kapten harusnya mobil mudah banget hancur. Aduh nah kan dari batuk tadi dan gua kemarin jam segini okay. Nah oh jadi HP kita itu ngikutin yang tadi guys. Okay. Apa ya guys ya, ini udah satu before time runs out. Oh baiklah. Oh itu orang lagi Travis. Kalian jangan anggap itu suara dari rumah gua ya. Saya ikut tendang. Waduh, ngider, shit, nggak kena. Siap, rasakan nih. Aduh, jangan deh. Hasil orbsnya, walaupun cuma 2 orbs kita, tapi tetap apa? Orbs itu kita nggak usah pakai dulu itu mungkin. Kalau menurut gua orbs itu kalau dipakai itu kurang berguna ya, kalau apalagi kalau untuk melawan cebol kayak gini, cebol lagi. Manusia-manusia yang dosanya paling banyak ini ya biarkan saja lah. Masih bakal lawan yang ini aja nih buat pakai God Hand. God Hand gak bakal lawan yang ini soalnya kalau yang lain itu mungkin gua gak usah pakai God Hand kali ya. Kalau besar kayak gini berarti kita boleh dong pakai orbs moon. Isi kata langsung lakukan tinjuanmu James. James lagi. Apa sih namanya? James ya? Bukan. Mungkin kalau namanya James berarti gue bener dong. Kayaknya namanya James deh. Wih, ya udah habis itu. Ya, itu sudah selesai kah? Orang lagi guys, orang lagi nih. Orang lagi kah? Ya. Oke, itu orang lagi. Ambil dulu. Terus putar badan. Mas tadi siapa ini? Ini mobil mahal loh. Untung aja bukan mobil Alphard ya kan. Aduh, kok malah ke situ? Ampun. Ya ampun, kok malah ke situ? Nah, nih. Malah ke situ jatuh. Oh, kita jauhin ini dari mobilnya nih. Watch out. Mati dia nih. Aduh. Ah loh, kena. Tekan kesini dulu. Mundur, tendang lagi. Wah, syak. Ya, udah kamu cowok atau cewek. Yang penting kamu makan tetap saya hajar. Dan tetap bakal kita pukul. Oh, dia robot. Bukan cewek ini. Cakap manusia ini. Aduh, kamu ini. Robot ternyata kamu ya.
mungkin dia nggak bisa jadi makhluk itu mungkin ya, insya Allah aja guys. Soalnya makhluk itu tuh ribet juga di lautnya itu, susah juga mau dilawan itu makhluk tuh. Wih ya, langsung kita pukul lagi. Wih ya, mundur dulu. Lempar guys, jangan rusak mobilnya. Oh, ada bukan Alphard loh, kalau Alphard tuh parah sih. Iya, yeah. Lagi guys, yes, hancur. Sakan ini mobil, iya yeah, masih bisa, what masih bisa. Kita menangkah atau kalah? Kita menangkah? Wah nggak jelas guys. Oh belum. Masih ada waktunya. Berarti kita masih harus nyerang ini mobil nih. Waduh, udah hancur parah kayak begini masih mau diserang ya kan? Untuk aja yang mobil ini nggak marah gitu loh sama kita. Kalau marah, waduh. Mobil dong guys, diserang dihancurin. Waduh, gamenya parah nih. Jadi gamenya barbar nih guys nih. Waduh, kenapa tadi gua pakai itu ya, palu ya? Ada kan gua pakai sekarang nih. Sekarang baru kita pakai palu, harusnya tadi itu jangan dulu. Tapi itu hancur satu bagian berarti susah loh. Pakai ini bisa nggak? Iya. Oh bisa guys, ternyata guys. Karena bisa kita coba pakai. Jangan deh. Sayang-sayangin orb saja. Udah perlahan ini juga lama gitu. Tahu gua ini lama ini nggak bisa sebentar ini. Syah, hancur. Alhamdulillah. Ada bagian belakang. Nah, gua bagian belakang mobil ini aman nih, tuh kan? Bagian belakangnya, guys. Kita akan kungfu sampai. Wajah. Gila loh mobil loh yang kita kungfu sampaiin, harusnya kan biasa kan? Kalau nggak robot, makhluk yang kayak apa ya, yang setengah kepalanya itu, terus kalau nggak manusia yang berdosa itu, manusia berdosa itu guys, harus keluar. Gak kira tadi kita menang loh, ternyata tadi gua apa keluar dari aplikasinya, dari aplikasi damai, untung aja nggak menang lagi. Beruan rusak, kenapa mobilnya lama guys, rusaknya guys. Mobil yes, alhamdulillah kita dapat uang tambahan nih. Mana? Sudah belum? Belum ya? Waduh parah guys. Oh iya bagian sini belum nih. Nah lo kan bagian sini belum kan? Ada gue keren udah. Gue terlalu awal untuk bersemangat ya kan? Terlalu cepat gue tadi untuk semangat. Terlalu cepat tadi gue untuk senang guys. Aduh nggak bisa nih. Aduh. Yes, alhamdulillah. Akhirnya 16 menit lagi ya. Enggak itu kayak sih 16 detik lagi tuh selesai tuh. Yang aja. Waktunya 1 menit kita bisa menangkan. Dikasih segini doang. Menang enggak kesel coba. Kita sudah susah payah melawan mobil ini menghancurkannya. Hilang semua, cuma dikasih sampah kayak begitu. Ampun, cuma 5.000 doang. Kasih dong 20.000 kek atau berapa kek. Habis guys. Aduh. Oh ya, kita ke bawah nih guys nih. Udah, biarkan saja. Karena ini kalau kita mati, sudah selesai. Udah, selesai lah kita dah. Pasrah aja lah. Kalian berdua ini ngapain sih? Saya mau kesini nih. Hah? Jangan aja masih ada cara curang. Kalau kita mau curang dong. Yes, alhamdulillah. Jadi mungkin sampai di sini saja. Mungkin sampai di sini saja video kali ini. Bagi yang setuju kita bakal ulang cutscene atau kita bakal mainin cutscene sampai tamat lagi. Ya, benar lagi sampai tamat. Komen di bawah. Jangan lupa subscribe channel gue dan juga jangan lupa follow Instagram gue Zahiranman. Oke, goodbye.